Maka Allah Ta'ala pun waktu turun bala tiap-tiap yuk samai rasul-rasul nabi-nabi pada zaman itu nak jadi orang-orang belakang jangan duk ambil tua yang timai di daripada mereka itu duk gi buat. Tapi bila kita tengok sekarang ni ada belaka benar hak zaman-zaman dulu orang buat gapo ada belaka pada umat sekarang ni terutamanya puak-puak hak pasang ganah lobe karuk. Masya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Ayat 36 sampai 40 suratul Ankabut. Ramuan maknanya rekah semua kisah-kisah yang ada di dalam surah ni. Allah wayak di belakang-belakang selepas daripada kita dengar ha Nabi Nabi Ibrahim Nabi Lut, Allah pun wayak dengan secara reka sebagai ambil pengajaran. Mula-mula ayat 36 ni iaitu puak-puak Nabi Nabi Syuaib iaitunya penduduk Madian yang adanya di Palestin mengenak menipu buat perkara-perkara mungkar tipu dalam timenge sukat teh ni hijau-hijau orang zaman dulu. Lepas tu hak betul-betul jelas-jelas iaitunya syirik. Syirik kufur tak dengar nasihat ada pada mereka buat selama-lama. Allah berayat dan kami utuskan kepada penduduk Madian saudara mereka Nabi Syuaib. Lalu ia berkata, wahai kaumku, semohlah kamu akan Allah dan kerjakanlah amal soleh dengan mengharapkan pahala dari pahala hari akhirat. Dan janganlah kamu melakukan kerosakan di bumi. Ni sebagai nasihat tunjuk ajar. Tapi pendiri ataupun gapo hok pok-pok dia buat terhadap suruhan dan nasihat Nabi Syuaib sat ni. Maka mereka mendustakannya. Lalu mereka dibinasakan oleh gempa bumi. Serta menjadilah mereka mayat-mayat yang bersungkur di tempat tinggal masing-masing. Dalam tafsir ayat panjang hubungi dengan keadaan puak-puak dia di azab. Gempa bumi, orang mati guling-guling.
Banding katanya serupa dengan pohon kayu yang patah pala. Maka manusia yang ada pada waktu tu kena bala, pala tak ada. Tubuh sorang manusia ni pecah jadi dua, tiga katik. Ini cuba kita gambar katanya keadaan yang Allah Ta'ala seksa puak-puak ni dengan sekuat-kuatnya gempa bumi dan keadaan yang berlaku pada masa tu. Dengan angin ribuk lagi, hujan lagi, bumi gerak, air boh. Cuba gambar katanya bala paipibat yang berlaku pada zaman sekarang ni, maka lebih kurang itulah pada zaman dahulu yang Allah Ta'ala buat turun bala kepada kaum yang kufur. Lepas tu dalam tafsir juga banyak, iaitunya zaman-zaman dulu ni lon sedom gi duk sekat orang tengah-tengah jalan, duk gi plon sinta, lepas tu bunuh tua barang tu sat ni, menjadi perkara biasa. Maka Allah Ta'ala pun waktu turun bala tiap-tiap yuk samai rasul-rasul nabi-nabi pada zaman itu nak jadi orang-orang belakang jangan duk ambil tuayang timidi daripada mereka itu duk gi buat. Tapi bila kita tengok sekarang ni ada berlaku benar hak zaman-zaman dulu orang buat gapo, ada berlaku pada umat sekarang ni, terutamanya puak-puak hak pasang ganah lobih karuk. Masya-Allah. Allah ayat lagi dalam ayat 38. Dan ingatkanlah peristiwa kebinasaan Ad, iaitu kaum Nabi Hud, dan Thamud, kaum Nabi Saleh. Dan telah pun ternyata kepada mereka, kepada kamu, sebahagia dari bekas-bekas peninggalan tempat-tempat kediaman mereka. Maknanya, sak, rumuh-rumuh mereka, kesel-kesel lama yang mereka itu buat. Terutamanya, puak Ad, Thamud ni, tebuk bukit sebagai tempat duduk. Bijaknya puak-puak dia mikir pada waktu tu tebuk bukit selepak gotu, selepak gotu yang puak-puak dia buat. Cuba kita gambar katanya kepandaian puak, bijak puak-puak dia buat pada zaman tu sehingga sehingga puak dia tanya, man asyaddu minna quwwah, hanale kedebenya kecik, siapa kau yang lebih kuat lagi, lebih daripada kami? Allah ayat di dalam ayat lain, fastahabbul ama ala alhuda. Puat, puat Thamud ni nak duduk di dalam buta lebih baik daripada nak duduk dalam celak. Bukan arti mata buta tak, tapi nak duduk di dalam kuamud mun lebih daripada nak duduk dalam hidayah yang Allah Ta'ala buka kepada orang tu, kepada orang ni. Sebab tu Nabi Saleh dengan Nabi Hud ni kena berjuang dengan puak-puak hak pasang ganah, sehingga Allah Ta'ala juga waktu turun bala ke atas mereka. Dan kebinasaan mereka yang demikian ialah disebabkan syaitan memperelokkan pada pandangan mereka. Masya Allah, amale-amale hak puak-puak dia nampak duk buat hari-hari kena supik telinga oleh syaitan. Mari duk royak katanya, hak ni lah molek. Mula-mula pak dia duk buat rekod di dalam agama, rekod ga tu, rekod ga ni. Akhir sekali, turut syaitan tem-tem. Sehingga amale hak pak dia duk berasa katanya kena hakikat yang sebenarnya adalah salah. Mereka, apa ni, amal-amal mereka, apa ni, syaitan memperelokkan pada pandangan mereka amal-amal mereka yang jahat itu, lalu ia menghalangi mereka dari jalan Allah. Maknanya syaitan apa berkesan di dalam cara hidup puak-puak puak sama. Lah kita takut juga zaman-zaman lah ni. Dia semua amalan orang-orang zaman dulu dia duk ada di zaman umat Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam. Iaitu apa? Orang turut syaitan. Mula-mula turut nafsu.
Turut otak sendiri, perasaan sendiri, berasa kata nak buat ga tu, nak buat ga ni. Nampak molek. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ni tu herayat di akhir surah Al-Kahfi. Mereka itu duk skor, duk gamuk-gamuk katanya, duk buat benda baik. Tapi hak sebenarnya, benda tu benda tak baik. Ha, itulah. Dalam Islam dia tak sewi kita, duk rekor amalan dan duk nampak pasal gamuk-gamuk. Gamuk katanya molek. Hak sebenarnya tak molek. Walaupun pada zahirnya nampak, nampak comel. Tapi hakikat di sisi Allah, itu adalah jalan yang tidak betul. Padahal mereka orang-orang yang bijak, pandai dan berakal. Ni Tuhan kaya katanya, wakanu mustabsirin. Mustabsirin asal daripada basar tu lah. Basar maknanya, lihat, tengok, nampak, celak. Basar. Mustabsirin artinya orang cerdik, orang bijak, orang pandai. Masya Allah. Yang dapat membezakan yang benar dan yang salah. Tapi tak saya terima. Tak saya beza. Tak saya yek, yek di antara hak mana betul, hak mana salah. Pakar borong belakang. Ini kaum kaum Samud. Lepas tu cerita lebih panjang lagi. Ada di dalam surah Hud. Dan beberapa surah. Tuhai rakyat, tuhai rakyatnya Samud. Seolah-olah katanya supongnya adik-beradik. Bila rakyat, rakyat Samud. Rakyat Samud, rakyat. Dia ada sampai sekarang lagi. Sampai sekarang ni. Rumuh-rumuh yang pok-pok dia bina. Yang dia ada sebagai kesel lama daripada pungan ataupun apa yang diusahakan oleh mereka. Tuhai rakyat lagi. Pok-pok kedabai belakang ni. Ayat 39. Dan ingatkanlah juga peristiwa kebinasaan Qarun dan Fir'aun serta Haman. Qarun ni waris-waris Nabi Musa. Fir'aun pok pera Nabi Musa. Haman menteri Fir'aun. Ni pok kedabai belakang. Pok Hanalai Samseng belakang. Nah. Dan demi sesungguhnya Nabi Musa telah datang kepada mereka membawa keterengi-keterengi mukjizat yang jelas nyata. Lalu mereka berlaku sombong takabur di bumi. Maknanya apa? Mengingkari keterangan-keterangan yang dibawanya. Hak Nabi Musa royak yang buat lekeh, yang buat main belaka. Tak dengar nasihat dan tunjuk ajar. Padahal mereka tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah. Ni jelas-jelas yang Allah royak. Akhir sekali, ayat yang ke-40. Maka masing-masing kami binasakan disebabkan dosanya. Ni jelas-jelas. Manusia ni, Tuhan balas tak molek dengan sebab kejahatan, keburukan dan dosa yang pok-pok dia duk buat. Tuhan royak lalu. Iaitu di antaranya ada yang kami hantarkan angin ribut menghujaninya dengan batu. Ini salah satu daripada bala yang Allah Ta'ala buat turun kepada ke atas orang-orang zaman dahulu. Hujan yang berbentuk pasang batu. Iaitu apa? Puak-puak Nabi Lut. Yang diraka duk main jatah sama jatah. Ayat belum pada ni. Dan yang sudah pun kita baca. Dan beberapa kaum lagi yang Allah Ta'ala waktu ngebala. Dan ada yang dibinasakan oleh letusan suara yang menggemparkan bumi. Iaitu apa? Suara malaikat mari duduk pepek dan kocok punya bumi. Sehingga manusia pada zaman itu pecah anak telinga ni. Mati guli-guli lebih pada itik air lagi. Lagi. Dan ada yang kami timbuskan dia di bumi. Maknanya ditergelarkan di dalam bumi. Timbus artinya tergelar, dimakan, ditelai kerak-kerak sikit. Siapa tu? Qarun. Umuh dia, diri dia sendiri, harta benda dia, semua ditergelar oleh bumi. Itulah Allah Ta'ala katanya. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Yang ada di dalam suratul Qasas. Belum pada ni.
iaitunya ditenggelam, dimakan oleh bombing, dan ada pula yang kami tenggelamkan di laut. Siapa tu? Fir'aun dengan Haman serta dengan tentera-tentera dia. Cuba kita gambar dia. Kita duk tengok dalam royal ke apa, bila orang mati guling-guling ataupun hanyut di dalam laut. Fir'aun, Haman, lepas tu tentera dia, Masya Allah, banyak puluh ribu pada waktu tu. Nak tamlas orang penting, iaitunya Musa. Lepas tu, kalau boleh lagi, nak ambil semua Bani Israel yang berimeh dengan Nabi Musa, puak-puak dia nak bunuh Rabi. Tapi Allah Ta'ala tidak kehendak semacam itu. Allah wi kebenaran apa ni, kemenangan kepada rasul-rasul dan nabi. Seperti mana ayat yang Allah Ta'ala janji, wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami akan memberi kejayaan kepada orang-orang yang beriman, termasuknya juga para rasul dan pengikut-pengikut. Ni Allah janji di dalam Al-Quran, wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan hujung jatuh, maknanya banplai, semua tiap-tiap perkara adalah akan mendapat kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan banyak lagi dah ayat-ayat yang Allah Ta'ala janji Tuhan pengoyak. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali menganyanyai mereka, akan tetapi mereka lah yang menganyanyai diri sendiri. Ni Allah Ta'ala tidak zalim manusia walaupun sedikit. Tapi orang yang buat zalim itulah, duk buat rusak itulah, zalim kepada diri dia sendiri. Sebab tu bila kita ambil daripada ayat-ayat yang dibaca sejak daripada awal, hubungi dengan kisah Nabi, mula di Nabi Nuh. Ini ada di dalam suratul Ankabut ni tak? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Lepas tu sebut siapa ke akhir ayat 40 ni. Alhamdulillah, Allah Ta'ala cerita kepada kita, dia tak sewi kita buat dosa, buat zalim, kufur, jadi munafik, sifat yang tak baik, kelakuan, perkataan yang tak molek. Dia nak jadi kita orang berjuruh belakang, jadi orang alim, jadi orang hidup atas muka dunia kena dengan cara yang dikehendak oleh Allah Ta'ala dan rasul-rasul, terutamanya Nabi Muhammad SAW sebagai penasihat. Bukan ti periksa dak ni, tapi Nabi lah sebagai orang yang memberi ajaran dan nasihat kepada umat dia. Peramuan semua ajaran Nabi, Nabi rasul-rasul semua dulu adanya di apa ni, sunnah Nabi SAW dan diri Nabi sendiri. Ada di dalam Quran semua. Sebab tu kita ni orang nasib baik. Umat Islam, umat Nabi Muhammad adalah umat yang nasib baik sebab Quran dia ada tangi. Boleh duk baca sokmo, boleh mengerti maksud, arti dan huraian dia. Allah, ajaran-ajaran Nabi sampai ke sekarang ni, walaupun berlalunya masa daripada Nabi sampai ke kita hari ni 1000 tahun lebih dah. Tapi banding katanya filet ataupun royal tu duk cerak-cerak lagi, tak ada kelabu walaupun sikit. Boleh baca sokmo, boleh hurai tiap-tiap hari dan boleh reti tiap-tiap masa. Cuma duduk di kita sendiri. Kita sendirilah yang nak ataupun tak nak. Yang keduanya, jangan kita zalim kepada diri kita sama sekali. Jangan we ada unsur-unsur syirik dalam hidup kita. Unsur syirik maknanya benar-benar nak jadi seluma-seluma syirik. Mucuk-mucuk. Ya benar pasal ni, benda kecil lah. Seluma, mucuk, ya kecil. Tapi dia ya kena di kain kita, kena di tubuh kita, duduk tak senih. Tengok tak? Wallahu alam lah. Dia ada mucuk so, duduk tak senih, duduk tak sedar, duduk berasa situ. Supaya dengan seluma juga. Dan kita ada, kena duduk cek, 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 cek di kain kita, ya duduk kena di tubuh kita, duduk tak senih. Supaya juga syirik. Supaya juga amalan bid'ah. Kita kena pakat-pakat ngaji, pakat wirti belakang katanya. Ni adalah benda yang Allah Ta'ala tak ada nak. Nak jadi kita cuci belakang, molek belakang. Akidah kita, amalan kita.
tingkah laku kita semua dalam hidup. Ambil orang-orang dulu sebagai contoh pasal hak tak baik tu, kita dengar, kita ngaji wirti orang zaman dulu, tengok tu hewat lagu tu kepada dia. Lepas tu ambil juga contoh orang-orang juru, orang-orang baik yang Allah Ta'ala raya banyak juga di dalam Quran untuk jadikan sebagai pengajaran kepada kita sekalian. Itulah habis kisah. Nah, di dalam suratul Ankabut habislah kisah dia. Masuk ayat yang ke-41 ni, Allah Ta'ala wa bandingi orang yang syirik, orang yang berasa katanya amalan dia molek tapi hak sebenarnya tak molek, hak sebenarnya lemuh supo dengan sarang laba. Allah raya di dalam Quran Baitul Ankabut. Nama surah ni, nama surah Al-Ankabut, iaitu laba. Tu banding ni, nanti kita baca selepas daripada ni, iaitu Allah banding orang yang rapuh hidup dia dengan amalan yang tidak ada pedah, lepas tu banyaknya syirik sampai kau nak jatuh kufur dan sebahagiannya jatuh jadi orang kafir. Wal-iyazubillah. Nah, kita sambung semula ayat selepas daripada ni insyaAllah. Wallahu'alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.